Dalam konferensi pers pada Rabu 21 Juli, pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli memutuskan melarang tenaga kerja asing atau TKA masuk ke Indonesia saat penerapan PPKM. Kami sudah melakukan revisi Permenkumham nomor 26 tahun 2020 tentang visa dan izin tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan baru. Kami telah berkoordinasi dengan kementerian terkait, Kemlu, Kemenhub, dan kementerian lainnya. Yang sebelumnya, tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia dalam rangka proyek strategis nasional, sekarang sudah kita batasi, tidak boleh lagi masuk. Namun, ada 5 kategori pekerja asing yang diberi pengecualian. Pertama, orang asing pemegang visa diplomatik dan visa dinas. Kedua, orang asing pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas. Ketiga, orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap. Keempat, orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan. Dan terakhir, awak alat angkut pesawat baik udara maupun laut. Yasona juga menegaskan pekerja asing yang dikecualikan harus mendapat rekomendasi dari kementerian dan lembaga terkait. Mereka juga harus tetap mengikuti protokol kesehatan, seperti mengikuti tes swab PCR, sudah mendapatkan vaksinasi, serta menjalani isolasi karantina. Adapun kebijakan ini akan berlaku mulai Jumat 23 Juli 2021.